Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irma Triunita. Sekarang kita akan membuat sarung bantal sulam pita. Alat yang kita butuhkan yang pertama adalah jarum sulam, yang ini jarum Malaysia. Ini korek api gas. Ini jarum tangan. Jarum tangan biasa ya. Kemudian ada lagi jarum sulam yang lokal, jadi ukurannya yang kecil. Nah, selanjutnya adalah ini awl atau uncek saya ngasih namanya. Kemudian ini adalah pensil biasa, spidol permanen untuk membantu menjiplak ke plastik jiplaknya. Ini kapur pensil. Ini pemidangan. Kemudian gunting. Gunting, kemudian ini ada dua karbon yang saya jadikan satu, saya solasi karena ukuran polanya lebar sekali. Jadi ini dua lembar kertas HVS saya solasi, kemudian saya buat polanya. Begitu juga dengan plastik jiplaknya, saya menggunakan dua plastik, kemudian saya solasi, kemudian saya jiplak dengan spidol permanen. Dan ini mesin jahit untuk menjahit nanti finishingnya. Kemudian sarung bantal ini kita membutuhkan bahan benang sulam, cap payung, kemudian benang jahit. Selanjutnya pita ukuran setengah senti warna hijau untuk daunnya, pita ukuran setengah senti untuk kuncupnya. Kemudian pita ukuran 2 cm boleh, ukuran 1,5 cm boleh untuk batang ulirnya. Ini untuk kuncup dan bunganya pakai pita ukuran 2,5 cm. Ini resleting panjangnya 35 cm. Ini 2 lembar kain blacu untuk bagian belakangnya ukuran 24 cm kali 24 cm. Jadi ini yang akan kita pasang resletingnya nanti. Nah, nanti kita akan menjiplak polanya di lembaran yang utuh, satu lembar ukuran 44 cm dengan 44 cm. Ukuran 44 cm kali 44 cm. Nah, ini yang utuh. Nanti kita akan menjiplak di sini. Kemudian, ini busa anginnya untuk bagian belakang bahan utama. Ukurannya sama 44 cm kali 44 cm. Dan ini kain pelesnya untuk melapisi busa angin nanti. Ukuran sama 44 cm kali 44 cm. Cara menjiplaknya yaitu bahan utama kita letakkan karbon dengan tinta menghadap ke bawah, setelah itu plastik jiplaknya. Jadi kain, karbon, habis itu plastik jiplak. Terima kasih. Assalamualaikum.